Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Semoga para petani selalu diberi keberkahan dan selalu dalam lindungannya. Amin. Baik, sahabat Ridho Bertani, pada video kali ini kita akan memperlihatkan hasil cangkok pada durian montong. Ya, ini adalah pohon durian montong usia 7 tahun. Pada pohon ini, sahabat, sedang kita lakukan proses pencangkokan. Karena ini di depan rumah, jadi kita lakukan pencangkokan agar dahan tepat guna. Nanti barangkali ada petani sekitar yang meminta, jadi kita akan mengasihkannya. Oke, sahabat, jadi kita akan memperlihatkan hasil cangkok pada durian montong kami, ya sahabat ya. Jadi kita akan memperlihatkan bahwa pencangkokan yang kami lakukan ini langsung muncul bunga. Ya, ini contohnya ya sahabat ya. Ya, di sini kita lakukan titik pencangkokan dan ini sudah muncul bunga. Sementara akar sudah keluar ya sahabat ya. Jadi sahabat, mencangkok ini adalah teknik yang sangat sederhana ya sahabat. Jadi apabila kita ingin mencangkok dan langsung tumbuh bunga seperti ini ternyata bukan pada zat perangsang yang kita butuhkan atau kita oleskan ke bagian yang dicangkok, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah nomor satu, kondisi tanaman sehat atau enggaknya pohon dari durian ini sendiri. Untuk yang kedua adalah posisi daun ya, sebelum mencangkok ini ya sahabat ya, kita harus lihat posisi daun. Dan yang ketiga ini tergantung musim. Jadi ini dulu kita mencangkok 2 bulan sebelum musim kemarau. 2 bulan sebelum musim kemarau, tapi masih ada intensitas hujan sedang ya sahabat ya. Jadi ketika itu kami melakukan proses pencangkokan pada kondisi penuaan pohon, penuaan daun maksud kami ya, penuaan daun dari trubus, dari ranting-ranting pohon ini ya sahabat ya. Jadi ini pembuktiannya bahwa mencangkok itu bisa langsung muncul bunga, itu bukan hoak lagi ya sahabat. Ini pembuktiannya. Dan ini mau kita potong, tetapi ya sungguh sayang ya, nanti kita tunggu buahnya dulu masak, baru kita akan potong dan kita tanam. Dan saya yakin ini juga akan beresiko pada fase adaptif cangkokan ke tanah ya, nanti ada peralihan atau proses adaptasi. Saya yakin ini belum tentu langsung bagus karena ini langsung keluar bunga. Nah, jadi kita tidak perlu ya sahabat ya menggunakan hormon bawang merah sebagai perangsang atau hormon pisang ataupun hormon liquinox. Jadi inilah yang kita praktekkan sendiri dengan cara tradisional, dengan cara umum atau rumus umum cangkok itu bisa keluar bunga langsung ya sahabat ya. Padahal ini sudah mau kita ambil dan mau kita tanam, malah muncul bunga. Oke sahabat, jadi pesan kami, kalau Anda atau sahabat petani semua ingin mencangkok dan langsung timbul bunga seperti ini, itu yang sudah saya sampaikan di atas ya, atau sudah saya sampaikan tadi, kita harus cek kondisi pohon durian ini sendiri sehat atau enggak, posisi daun, dan musim ketika awal kita mencangkok. Ya, seperti ini. Jadi kalau daun benar-benar peralihan muda ke tua lalu kita cangkok, ya akan endingnya seperti ini.
Oke, semoga bermanfaat ya sahabat ya. Jadi Anda-Anda sekalian tidak butuh hormon ataupun apa. Jadi cukup simpel. Saya lakukan pencakokan secara sederhana. Hanya dengan pisau, pembungkus, tanah ataupun kompos juga bisa membuahkan durian langsung ya. Karena durian ini dulunya stressing terlebih dahulu, kita kasih tanah dan ini sudah kelihatan ya akarnya ya, sudah keluar. Jadi cukup seperti itu, kita perhatikan posisi daun dan dahan yang mau kita cangkok. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, sukses selalu, and don't be fooled. Alright, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.